Gerakan Masyarakat Muslim Majalengka menggelar aksi solidaritas bela Muslim Ugyur di depan kantor Bupati dan gedung DPRD Kota Majalengka. Dalam aksinya mereka menyuarakan kecaman atas apa yang telah menimpa umat Muslim Ugyur di negara Cina. Selain aksi solidaritas bela umat Muslim Ugyur, masa aksi menggelar doa bersama untuk korban bencana alam tsunami, Selat Sunda, Banten, dan Lampung. Masa meminta kepada pemerintah Majalengka agar segera mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membantu umat Muslim Ugyur di Cina. Setelah berorasi di depan kantor Bupati Majalengka, masa kemudian kembali melanjutkan aksinya di depan gedung DPRD Kota Majalengka. Solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita sesama Muslim. Dan sekarang kita juga menunjukkan sikap pembelaan atau solidaritas terhadap tsunami di Selat Sunda. Mudah-mudahan sekecil apapun bantuan kita dapat meringankan beban penderitaan mereka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwardus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata.